semuanya. Jadi saya sekarang sedang berada di daerah Cikuda, Jatinangor. Ini belakang saya jembatan Cincin. Jadi jembatan yang cukup bersejarah ya. Bukan cukup bersejarah sih, emang bersejarah. Jadi usianya udah 200 tahun lebih kalau nggak salah ya. Nanti bisa carilah di Google ya informasinya. Karena kurang hafal juga. Tapi ini bekas jalur kereta api dulu. Jadi menghubungkan mana-mananya sih saya lupa lagi. Jadi kalau yang penasaran sih bisa cari di Google ya, jembatan Cincin sejarahnya. Nah ini depan saya kuburan. Mangga ibu. Jadi ngeri-ngeri sedap nih kalau malam-malam kayaknya. Dan sering dijadiin tempat uji nyali juga ya oleh beberapa YouTuber mistis tempat ini, jembatan Cincin, karena mitosnya ya ada apalah gitu. Jadi sebenarnya sih tujuan saya sekarang mau ke atas ya, ke tanjakan Hinyai gitu. Pada awalnya sih pengen ke desa Pangerenan di daerah Nagrek ke atas Limbangan ya. Cuman karena aduh mendung dan tadi sempat hujan, akhirnya saya memutuskan untuk balik. Nah ini juga tadinya hampir nggak jadi, cuman mendadak terang, akhirnya daripada percuma gitu keluar rumah ya, nggak dapat apa-apa, akhirnya saya memutuskan untuk ke tanjakan Hinyai ya di atas ya. Jadi Cikuda terus ke atas, nanti kita ikutin aja GPS-nya. Karena ada sih lokasinya di mana, jadi bisa ikutin GPS. Lumayan juga sih jalur tanjakan Cikuda ke atas ya, nanti sebenarnya saya pernah bahas waktu itu waktu mau ke Baru Berem, bisa lihat di deskripsi ya videonya. Link videonya nanti juga bisa tembus ke Kirepai. Oke, simak terus petualangan saya menuju tanjakan Hinyai. Nah ini sebenarnya kalau mau enak sih dari bawah ya Cikuda, kalau nggak mau mampir ke jembatan Cincin dulu. Ini ada tanjakan lumayan juga, ini juga langsung dicambut tanjakan nih. Wow, langsung disambut tanjakan. Ayo kita menikmati tanjakan-tanjakan jalur Cikuda. Ya. Lumayan buat pemanasan. Ini sekitar 7 kilo lagi ke tanjakan Hinyai. Ini sepanjang jalan banyak rumah kos ya, pondok-pondok kos gitu, karena memang ini deket areal kampus Unpad, Unwim, ITB, ya udah pindah ke Jatinangor semua. Dan kan hanya kal waktu itu nggak belian tanah di sini. Padahal lagi nggak ada duit juga waktu itu pada. Kalau nggak, udah jadi juragan kos. Udaranya sahdu, syahdu, mendung-mendung, bukan berarti hujan. Padahal udah mau jam 11 nih. Ya mudah-mudahan nggak hujan ya. Paling nggak nyampe sana, turun, baru hujan. Bukan pawang hujan soalnya. Lumayan padahal kalau jadi pawang hujan, sehari 5 juta. Lumayan banget. Ini goes capek-capek, nggak dapet duit. Desa Cilayung. Wah ini lumayan juga nih, tanjakannya nih, sepertinya. Coba
coba kita ala-ala Shadow Goeser tangan satu, ala-ala Mr. Pasundan, ala-ala I want to break free. I want to break free tapi gak seneng Queen. Gimana? 13%, 15%. Waduh, lumayan juga. Pakai rasio tinggi lagi. Aduh. Latihanlah sekalian. 15 yang panjang. Nah, kita berada di jembatan di atas ruas tol Cisumdawu ya. Ini dia exit Kiara Payung tuh. Yang sebelah sana, ini kita berada di Jalan Cikuda ya. Masih Jalan Cikuda apa, Bu? Jalan Lurah Bintang, sorry. Kita sudah berada di Jalan Lurah Bintang. Masuk dari Cikuda. Oke. Kita teruskan perjuangannya. Leles, eh. Tanjakan petir. Melingkar-lingkar. Katanya sih di Strava ini tanjakan petir. Lumayan lah. 12%. Kayaknya di sini rata-rata 15%, 12%. Ya, lumayan. Bikin capek. Kalau terus-terusan. Belok kiri ya sesuai petunjuk Google Maps nya kalau kanan itu bisa tembus Tanjung Sari kayaknya. Ini kita terus masih nanjak terus dan sudah mulai mendung, mengkhawatirkan akan turun hujan. Paling tidak ada warung buat berteduh. Pemandangannya luar biasa. Penghilang stres, walaupun nggak lagi stres juga sih. Iya, nggak stres. Suasana kampung. Itu udah gelap banget. Tampaknya akan hujan nih. Udah rintik-rintik. Bingung juga mau terus apa berhenti dulu. Udah di Sindang Sari. Kabupaten Sumedang. Masuknya Sumedang ya. Masih nanjak terus. Akhirnya yang ditakutkan terjadi. Hujan gede banget hujannya. Ya udah kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak lama, soalnya udah deket sih. Hujannya udah berhenti nih. Kita lanjut lagi. Tapi masih mendung. Ini tinggal 2,7 kilo lagi. Nanjak. Nah, ini kita udah di pertigaan ya. Jadi ini kalau terus ini Kiara Payung baru belum. Nah, ini kita ke arah Nangrang. Jadi terus. Oke, kita lanjut ya. Tapi enak nih cuacanya nih. Mendung-mendung gimana gitu. Woo.
Lumayan juga nih tanjakannya. Naik ke atas terus. Ampun, Jing. Panjang juga. Panjang cuman enggak begitu curam. Cuman ya lumayan. Gak nyangka sebagus ini di sini. Gak jauh dari rumah. Nangan naon, Jang? Gabus. Oh, gabus. Bagus banget. Ini berhenti dulu masuk. Ayo kita lanjut. Udah mendung banget, mudah-mudahan gak langsung gede nih. Berteduh ke warung lagi, yuk. Duh, ini kita beruskan kampung gini. Tanjakannya lumayan juga nih. Lumayan, Lur, tanjakannya, Lur. Wih. Motor aja ngeden itu, Lur. Masih terjebak hujan nih, udah sejam. Cuman udah sore banget nih, ini pasti licin nih nanti. Tanjakannya udah pasti licin. Bah. Indah, Lur. Mang Layang udah kelihatan nih.
lumayan. Kaki udah dingin lagi. Tapi sahdu men. Pasang bapak siapa? Dudung. Pak Dudung. Pak siapa pak? Poni. Pak Adang. Abah Adang. Jadi ini teh bisa tembus sampai Palintang ya pak? Bisa. Tapi jalannya kayak gini? Enggak semua, baru nyampe itu kupa. Oh, gini, tapi man. Bisa lahnya pakai sepeda. Bisa. Mah. Biasa. Sering banyak. Celodok-dok teing gitu lah ya. Iya. Kalau tadi mau pak kalau tun kupa nyampe sana mah tuh ada saung. Oh iya. Bisa ngeliwat, iya. Bisa kali-kali. Kalau sama temen kayaknya rame-rame ya, iya. Kalau sama temen bisa. Siaplah kalau gitu. Iya. Hatur nuhun, Bah. Iya. Jadi ini tanjakan hinyai nya. Pasir Macan. Lumayan oke, Pak, tanjakanna. Ayo ini nanya. Peureus. Halus pisan. Oh, itu Pak kayaknya itu mah tuh. Ke mana? Dia nama Bapaknya dia. Oh, iya iya. Gitu diung ke gunung. So, ini resepnya. Ini akhirnya tanjakan hinyai. Jadi kayaknya baru dicor ini ya. Sebenarnya sih ini yang tembusan dari Palintang yang menuju Kirpai. Kesana tuh. Kesana tuh ke Palintang. Nah ini baru dicor. Jadi sebenarnya kalau banyak waktu saya pengen tembus Palintang. Cuma udah sore ya. Nah di situ juga ada saung katanya tadi si Abah ketemu ya yang punyanya. Jadi kalau yang minat buat goes bareng sini yang suka tanjakan bisa nanti ujungnya ngaliwat di situ. Saya rasa ini cukup gila ya tanjakannya, parah panjang. Tapi gradiennya tadi saya nggak sempet ini, cuman ini 28-30 mah ada lah ya, cuman panjang, panjang banget. Tadi berhenti lama juga kan 2 jam di bawah, jadinya aduh ini banget. Cuman nih enak banget nih suasananya. Aduh, hijau banget gitu. Ini gunungnya kelihatan semua nih. Kelihatan jelas banget. Riung ke gunung. Oke, demikian saja. Goes yang tidak sengaja tadinya pengennya ke Pangeureunan. Tapi akhirnya dapat spot yang bagus juga nih. Nggak rugi juga. Walaupun jadinya kesorean. Aduh. Enak banget nih. Wah, jelas banget Riungku Gunung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di petualangan sepeda rekreasi selanjutnya. Assalamualaikum.